Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau PAC LDII Karang Satria, Tambun Utara, melaksanakan kurban dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk menghindari kerumunan, panitia menyediakan hand sanitizer, mengingatkan untuk mencuci tangan, dan mewajibkan memakai masker. Walaupun di masa pandemi, masyarakat LDII Karang Satria mampu berkurban sebanyak 20 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Cara pembagiannya pun kita sudah atur dari beberapa tempat, terutama untuk warga. Untuk warga itu kita berikan, kita antar pembagian supaya tidak terjadi kerumunan massa. Diharapkan pelaksanaan kurban ini mampu menciptakan kerukunan, kekompakan, dan saling membantu antar warga. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.